Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aitinglicious dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, penampilan Ayu Ting Ting menjadi sorotan luar biasa ketika ada di panggung kontes dangdut Indonesia malam hari ini. Dengan gaun yang begitu cantik dan indah, dan dikatakan bahwa gaun tersebut sangat berat dan pastinya ribet banget. Namun seorang Ayu Ting Ting mampu membawa baju tersebut dan pastinya terlihat sangat begitu cantik dan juga menawan. Sampai-sampai Kak Ayu minta tolong dengan salah satu host di KDI untuk membawakan bajunya tersebut. Lihat saja penampilan Ayu Ting Ting sungguh sangat cantik, dibalut dengan gaun berwarna coklat dan rambut Ayu yang terurai panjang sebahu. Sungguh cantik sekali malam hari ini penampilan Ayu Ting Ting di kontes dangdut Indonesia. Status terbaru Ayu Ting Ting di akun Instagram, gaun Diana Putri perhiasan dari Tashat G Arts, dan gaunnya hairstylist Krishna Farezi. Tentu ada Erik Halamin yang selalu menstyliskan pakaian dari Ayu Ting Ting. Inilah Ayu Ting Ting di malam hari ini, KDI Tonight, tulis Ayu Ting Ting. Masya Allah, cantik, lucu, strong lagi. Semoga diberi kesehatan dan diberi kemudahan, kelancaran dalam segala urusan, rezeki, amin. Banget Kak, aku like. Bokhara juga memberikan emotik love nih untuk Ayu Ting Ting. Kemudian juga dari Raihan, kenapa sih nggak bosan-bosan, cantik terus. Cantik terus ya Kak Ayu Ting Ting, selalu dimanapun berada, walaupun memakai gaun yang seadanya, Ayu Ting Ting nampak begitu cantik dan juga menawan. Sehat selalu untuk Ayu, semoga selalu bisa memberikan kebahagiaan untuk orang-orang yang di sekitar dan pastinya memberikan kebahagiaan untuk seluruh keluarga. Mimin doakan selalu sehat, amin ya robbal alamin. Dan di kesempatan yang lain, Ayu Ting Ting berhadir di acara Lapor Pak Trans 7 bersama dengan Kiki dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Inilah penampilan Ayu Ting Ting di acara Lapor Pak malam hari ini dengan pakaian serba ungu dan juga sangat sederhana. Namun Ayu Ting Ting terlihat begitu manis dan pastinya menarik nih. Untuk sahabat semua di rumah, kita selalu mendoakan yang terbaik nih untuk Ayu. Walaupun sekarang masih dibilang jomblo, tapi banyak sekali para pria tampan yang selalu mendekati, bahkan banyak yang mengajak serius. Namun Ayu Ting Ting masih memikirkan Bilqis Humairah Rajak. Dan inilah kegemasan ayah dan juga Ikis melihat tingkah laku Beno yang sangat bahagia karena melihat ayah Rojak pulang. Girang banget nih ya Beno kehadiran sang ayah Rojak nih. Bukan hanya Ayu Ting Ting pemirsa, Beno pun senang ketika melihat ayah Rojak pulang ke rumah. Beno si anak baik, semoga selalu menjadi kebahagiaannya untuk ayah, meskipun Beno hanya seekor kambing. Oke sama semua, itulah kelucuan-kelucuan dari keluarga Ayu Ting Ting yang tak pernah habis. Semoga keluarga ini bisa menjadi inspirasi untuk sahabat semua yang lainnya. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ayah kayak apaan ya Allah? Lompat. Senang banget ada ayah. Kaget. Lompat. Lompatnya gimana? Mau lihat lagi lompat? Tinggi banget. Lagi lompat. Ya Allah, senang banget ada ayah pulang. Ada ayah kayak apaan ya Allah? Lompat. Senang banget ada ayah. Kaget. Lompat. Lompatnya
gimana? Mau lihat banjir apa? Tinggi banget. Lagi lompat. Ya Allah, senang banget ada ayah pulang. Ya Robun, jangan lupa malam ini nonton kontes KDI pastinya di MNC TV. Bentar lagi, buruan ya. Ya Robun, jangan lupa malam ini nonton kontes KDI pastinya di MNC TV. Bentar lagi, buruan ya. Ya Robun, jangan lupa malam ini nonton kontes KDI pastinya di MNC TV. Bentar lagi, buruan ya. Ya Robun, jangan lupa malam ini nonton kontes KDI pastinya di MNC TV. Bentar lagi, buruan ya. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string, you don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings, you don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something out of my dead. Will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting, confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm.